Dua minggu jelang pelaksanaan Aquabike Jet Ski World Championship di Danau Toba Pangururan Waterfront yang terletak di Kabupaten Samosir, sebagai salah satu tuan rumah tempat pelaksanaan event bertaraf internasional tersebut menggencarkan persiapan dalam berbagai hal kesiapan tempat. Sebagai tuan rumah yang baik, pada hari Jumat pagi, 10 November 2023 di seputaran perairan kawasan Pangururan Waterfront dan kawasan Tanoponggol tampak para pekerja proyek berpacu dengan para pihak yang turun membersihkan Danau Toba dari eceng gondok liar yang masih banyak menyemaki lokasi. Seperti tampak di sekitar depan rumah dinas Bupati Samosir, Perpustakaan Wilayah Samosir, terlihat 5 orang pegawai honorer dan ASN dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana yang serius mengeluarkan kawanan eceng gondok dari tepi danau. Dengan manual dan peralatan seadanya, para honorer dari dinas ini tak mau ketinggalan turut serta menyambut event internasional yang sebentar lagi terlaksana di Pulau Samosir. Semoga semangat mereka menjadi motivasi kepada para pihak dan masyarakat sekitar untuk mau turut mempersiapkan diri menyambut sejarah ajang balap jet ski internasional yang baru pertama kali digelar di Samosir. Dan semoga juga para honorer yang bekerja dengan tulus ini kelak segera diperhatikan negara atau daerah agar nasib mereka segera membaik dan agar segera disetarakan menjadi P3K demi menghargai pengabdian mereka selama ini. Amin. Selamat datang di Samosir, negeri indah kepingan surga. Horas, horas, horas.
Oke.